Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Wendy Cagur di Media Artis. Dan kali ini mungkin episode dimana gue akan terlihat sangat-sangat bodoh karena gue berhadapan dengan seseorang yang waktu itu dia pameran gue hampir saja datang tapi tidak jadi datang. Tapi alhamdulillah gue akhirnya bisa datang ke rumahnya langsung, ke istananya langsung, ngobrol langsung sama Riandi Karuniawan. Yeah. Terima kasih Wendy. Salam kenal. Akhirnya bisa ketemu langsung. Gue panggilnya apa? Andi. Andi aja bang. Oke, Andi. Di, kita ngobrolin tentang apa aja lah. Yang pasti berhubungan sama apa yang sudah lo jalani selama ini. Gitu. Apakah minat lo dengan dunia seni ini emang dimulai dari masa kecil atau iya, sudah besar? Yang gue sadari sih dari kecil sih. Gue emang sejak kapan tuh kecilnya? Seingat gue dari TK sih, gue momen paling inget tuh pas gue pulang dari TK gitu ya. Mungkin kelas menggambar mungkin. Okay. Di TK tuh gue bawa hasil gambar gue, nyokap tuh kayak yang, wah kok lu gambar gini ya gitu. Gue ngegambar tuh buah-buahan, ngegambar buah-buahan, tapi si buah-buahannya tuh punya organ tubuh, punya tangan, punya mata, punya, mungkin itu influence dari TV atau dari mana gitu ya. Cuman menurut nyokap gue ada yang salah dengan itu. Itu kayak yang wah lu fantasi lu gokil juga ya gitu. Oh, okay. Kalau anak-anak lain cuman gambar buah-buahan, yang menggambar buah-buahan, tapi gue kasih ada kreativitas gue gitu, gue kasih. Yang lu tanpa sadari kan sebenarnya terjadi tanpa begitu sadari, aja kan. Cuman itu momen yang paling membekas gitu tentang kesukaan gue menggambar gitu. Gua suka bikin komik waktu SD itu, komik-komik curhat aja, gambar sendiri atau sendiri aja gitu. Gua kalau misalnya ya standar anak yang suka gambar lah, buku-buku sekolahnya tuh bagian belakang coretan gitu, catatan dikit aja gitu kan, gitu-gitu atau LKS lah ya. Iya, gambar gitu, jawaban isinya pakai gambar. Soal ulangan juga lu gambar? Enggak sih, kalau kuliah iya. Ada tuh dosen gue nggak bisa jawab, gue gambar aja jawabannya. lulus. Oh gokil, mungkin karena gambar lo jadi lulus. Ya nggak tahu sih, menurut dosen gue ya gue jenis mahasiswa yang ya verbalnya sulit gitu. Oke, okay. Lebih visual mainnya. Oke, kita lanjut lagi ke SD. Lo bikin gambar komik, terus SMP. SMP masih gue mengulangi lagi. Iya. Dan kalau misalnya ditarik dari zaman dulu tuh ada hubungannya sih ke sekarang, maksud gue. Kenapa gue tertarik untuk memvisual gue tuh lebih science fiction gitu kan, lebih fantasi gitu kan. Dari SD, SMP itu ya itu komik, pop culture Jepang gitu, kartun-kartun Jepang gitu. Ya itu yang emang gue tertarik sama hal-hal yang sifatnya fantasi, science fiction. Sama orang tua gue juga ngejejelin gue sama kisah-kisah mitologi agama tuh masih kental di otak gua nyeritain tentang burung ababil lah, nyeritain tentang Isra Mi'raj lah, dan itu tuh di kepala gua tuh fantasi gitu. Gua ada kayak ada scene di kepala gua tuh tentang cerita tersebut gitu ya. Kayaknya itu sih hubungannya kenapa gua lebih memilih secara nggak sadar gitu gua menyukai hal-hal yang sifatnya fantasi dan science fiction gitu secara visual. Tadi gue menarik juga nih, kita sebelum ngobrol di Media Artis, kita sempat ngobrol juga bagaimana lu lahir di Aceh, yep, tahun 84, yep, terus lu merantau, yep, di usia? Lulus SMP. Ke Bandung? Ke Bandung. Sendiri? Sendiri gue, ke Bandung. Jadi dulu tuh Aceh tuh kerusuhan itu loh. Kerusuhan di Jakarta 98 nih, kerusuhan. Di Aceh udah nggak jelas gitu buat pendidikan, gue dilempar sama orang tua gue buat sekolah ke Bandung gitu. Ya anak lulus SMP lah, masih ingusan gitu, gue langsung suruh tinggal di kos-kosan sendiri. Ya karena gue dari Aceh gitu, gue kalau gue kesepian gitu, ya itu gue seminggu tuh baca Al-Quran, ngaji gue. Nangis berlinang air mata, kesepian gitu ya, nggak ada orang tua, nggak ada keluarga gitu. Seminggu tuh. Setelah seminggu? Lupa rumah gua.
bisanya tiba-tiba seminggu lu langsung lupa rumah gitu loh. Iya, gua apa ya, karena lingkungan di Bandung akhirnya merubah mindset lu. Jadi akhirnya ketakutan lu, kesendirian lu kayak terpupus begitu pupus gitu aja. Kayaknya sih ya. Jadi kayak ya anak muda gitu, hormon hormon bergejolak gitu ya. Dikasih kebebasan gitu, gua bisa dengan uang jajan tuh gua bisa jalan-jalan semau gua, enggak ada peraturan tuh, gua mulai menikmati sih sejak saat itu gitu. Ya emang kontras gitu apa yang gua rasakan pas gua kecil sama fenomena pas gua SMA tuh kontras banget. Maksud gua kontrasnya ya, gimana nih? 98 tuh zamannya putau ya. Zamannya putau, kosan gua tuh depannya tuh ada warung tempat senior-senior gua gitar, main gitar gitu ya. Gua kayak ngelihat, ngerti enggak, lubang kontras antara yang di kampung gitu, kedamaian di kampung sama hal-hal yang seperti itu gitu, yang na'udzubillah min zalik. Tapi lu menikmati kan, akhirnya seminggu doang lu sedih. Menikmati itu, ya emang gua menikmati kebebasan gua gitu. Kebebasan gua, cuman yang lebih menarik buat gua tuh itu ada kayak realitas yang gua rasakan tuh berbeda saat gua di Aceh sama di Bandung gitu. Berarti lu enggak membuat lu takut pada akhirnya. Dengan itu juga apa yang ditanamkan sama nyokap gua gitu di Aceh gitu. Ya jadi guidance buat gua juga gitu. Gua enggak main putau gitu, gua enggak main perempuan gitu, karena ya nyokap gua tuh nulis surat pas gua merantau tuh, naik bus gua. Merantau dia nulis surat gitu di kertas dari Aceh. Diselipin di tas, dia bilang ntar sampai Bandung ada surat di dalam tas gitu. Nah dia tulis di situ tuh guidance buat gue gitu, jangan narkoba, jangan main perempuan gitu-gitu. Dan itu gue tempel kan di kamar kos tuh ya. Ya itu gue. Kalau pakai narkoba barengan sama perempuan nggak apa-apa? Wah itu udah kerak neraka tuh. Klasik. Tapi yang pasti dari yang merasa takut akhirnya lu mencoba memberanikan diri, menurut gua pastinya memberanikan diri, beradaptasi, dan akhirnya bisa menyesuaikan diri lu dengan kondisi yang ada. Itu butuh berapa lama sampai lu benar-benar bahwa okay, gua bisa survive di sini? Lumayan lama sih, karena ya namanya sendiri itu ya. Ada aja goyangnya gitu, tapi gue mulai kuat tuh lumayan lama. Gue mulai kuat tuh bisa dibilang setelah kuliah gue mulai kuat. Iya, karena setelah kuliah tuh gue kerja setahun, gue ngekos di Bandung tuh, gue ngekos sama teman-teman perantau juga. Ya di situ gue belajar buat apa ya, gue ngerasa kayak okay, gue bisa buat survive tuh di situ, karena emang semangatnya tuh sama gitu. Kebetulan kosan gue tuh isinya musisi ya, mereka selain bisa idealis dengan karya mereka, tapi juga mereka belajar buat survive juga, dan proses belajar itu bareng gitu. Dia ngajak gue juga buat, yuk lu bisa gambar, kita collab yuk, bisa bikin cover atau buat merchandise gitu. Jadi emang maju bareng-bareng gitu, dan kerasanya tuh proses benar-benar survive sendirinya tuh ya setelah lulus sih. Setelah lulus dari kuliah. Oke. Okay. Sempat kalau dibilang belum mandiri, lu belum mandiri karena masih support sama orang tua. Lingkungan lu otomatis merubah lu untuk menjadi sosok yang mandiri. Nah, tapi kan lu sudah terbiasa nih. Gitu. Lu sudah terbiasa untuk di support sama orang tua yang kebetulan lagi ada di Aceh waktu itu, lu di Bandung sendiri, lu di support sama mereka. Merubah kondisi dari lu sudah merasa nyaman untuk disupport sama keluarga, sampai akhirnya lu memutuskan gua harus jalan sendiri tanpa support keluarga, itu prosesnya seperti apa? Apakah ada momen khusus yang membuat lu berpikir akhirnya gua nggak bisa gini-gini terus nih, gua harus? Sebenarnya kalau misalnya momen support dari support tuh udah dari kuliah ya. Udah dari kuliah tuh gua udah nggak disupport lagi sebenarnya. Cuman karena keinginan lu atau memang kondisi? Kondisi, okay. kondisi keluarga. Dan cuman kalau kuliah tuh kan gimana ya? Lu harus lulus
Pertama lu harus lulus, abis itu buat lulus lu, buat kuliah lu harus bayar uang kuliah gitu kan. Semuanya tuh kayak ada medianya gitu. Karena gua di arsitektur gitu kan, ada aja lowongan-lowongan kerja buat magang-magang ya. Tuh ada, jadi itu berjalan begitu aja gua survive tuh. Pas gua lulus nih yang kayak blank aja gitu. Gimana ya gua, apa ya, gua ngantor gak suka gitu kan. Ngeblank aja gitu. Ambil arsitek, ya. Terus juga lu ambil apa? Jatuhnya apa? Seni murni atau apa? Iya, yeah, gua 2001 tuh gua arsitektur 2002 itu juga lucu sih. Oke nih, kayaknya agak melenceng dari pertanyaan nih. Enggak apa-apa. Emang gua pengen cerita aja, okay. Pengen share gitu, Kak Bang. Kenapa gua pilih arsitektur? Nah, pas SMA karena gua punya beban ke orang tua gitu, karena di tahun segitu kayaknya seni rupa enggak se-hype sekarang gitu. Iya kan? Yo, itu gua. Enggak se-hype sekarang gitu. Yeah, gua kayak ada beban ke orang tua gitu kalau gua masuk seni rupa gitu ya. Gue balikin duitnya gimana, nah, gitu. Lo mau makan apa? Gitu, masih dipermainkan sama pikiran sendiri gitu. Okay. Yaudah, supaya gue bisa tetap menggambar gitu, gue pilih arsitektur gitu kan, okay. Menggambar juga, yeah. Gitu. Ntar juga ada jenjang karir yang bagus gitu. Cuman ya tetap pas proses tahun gue kuliah, gue udah mulai ngerasa nih, kok gini ya, ngegambarnya garis-garis mulu ya, gitu kan. Ah, buat. Try aja gue coba masuk seni rupa ITB kan, nah, masuk gue, masuk, terima gitu, keterima. Pas gue jalanin dualisme dong lo, walaupun masih satu benang merah ya. Bingung karena duluan yang arsitektur, tugasnya numpuk yang arsitektur kan, nah. Gue udah nggak bisa ngebagi tuh, nah. tugas kuliah di sini sama di sini tuh udah nggak, okay. Dan gue diposisikan harus milih nih. Saat itu gue kayak sok pahlawan itu, oke, gue harus milih nih mau arsitektur atau seni rupa gitu kan. Pikiran bodoh gua. Ini bodohnya kenceng nih. Kenapa lu bilang bodoh? Bodoh banget ya, kenapa? Karena seni rupa tuh bukan belajar gambar gitu. Ya, seni rupa tuh lu belajar banyak hal. Banyak hal gitu. Belajar rasa, belajar. Iya, mind mapping gitu, yeah. Kan gimana lu bisa mengendalikan ide-ide lu gitu. Enggak sekaku di arsitektur dan yang lebih penting lagi, gue ngerasa gue di dunia antara seni rupa dan bukan seni rupa. Karena gini, ilustrator itu tuh labeling yang gue terima dari orang, okay. Bukan yang gue pengen jadi ilustrator, bukan gitu, okay. Gue menggambar, okay. Di tahun 2000-an ada label ilustrator gitu, okay. Riandi ilustrator gitu, okay. Cita-cita gue jadi pelukis dulu, okay. Tuh. Dan jadi makanya gue bilang gue di antara tuh. Gue hidup di lingkungan ilustrasi, yang ada saja gitu yang bilang kalau ilustrasi itu bukan seni rupa. Tapi sebenarnya gue pengen masuk di seni rupa gitu. Dan ada apa? Ada yang gue rasakan tuh berat untuk masuk ke seni rupa. Ya karena ya tadi gue hidup di lingkungan yang bukan seni rupa gitu. Jadi satu pertanyaan gue gini, lo dari awal udah jelas-jelas bilang ketika lo gambar waktu zaman TK, nyokap lo udah jelas-jelas juga memberikan penilaian bahwa lo adalah anak yang punya fantasi yang berbeda dengan anak-anak yang lain dalam sisi seninya. Menurut nyokap lo, tapi menurut gue itu udah sebuah bentuk penilaian dari orang terdekat lo. Iya. Berjalan SD, berjalan SMP, berjalan SMA. Sampai terpikirnya lu tiba kan kasarnya gini, lu udah ada jejak rekam nih dari TK sampai SMA, passion lu di gambar, kalau gua nggak salah gitu, digambar di dunia seni itu, seni rupa. Nah terus kok walaupun memang masih mungkin agak bersangkut paut tetap butuh taste di situ antara seni rupa dan juga arsitektur, kenapa lu sampai memilih arsitektur? Ya tadi itu, Bang, perasaan sok pahlawan gue gitu buat ngebalikin duit yang udah orang tua gue kasih, yang gue rasa nggak mungkin di seni rupa saat itu gitu. Makanya lu sendiri sudah termakan dengan pemikiran seperti itu? Iya, kan? Orang tua gue juga ngarahin gue mesti masuk, dan iya itu lucunya tuh di situ. Pas gue sekarang nih gue ngobrol sama orang tua gue terserah, gue mau ngapain tuh terserah. Nah, itu udah enak dikasih kebebasan. Iya, gue sok pahlawan, Bang, satria baju hitam. Terus akhirnya udah arsitek lu berhasil. Enggak lah, ya lulus. Lulus, ya. Jadi gue ngomongin ke lulus dulu deh. Berhasilnya secara akademisinya selesai. Selesai. Seni rupanya? Enggak, setahun saja gue langsung, ya tadi yang
belajar gambar gue bisa sendiri. Kalau nggak kan ada link segala macem. Jalan yang lo hidupi sekarang akhirnya lebih ke condong kemana? Ke arsitektur atau ke seni rupa sih menurut gue. Tapi ilmu yang lo dapat di arsitek sebenarnya masih kepake gak sih? Banget. Bagaimana lo bisa memadu padankan antara si satu sisi adalah part yang sudah lumayan membentuk lo secara keilmuan dan juga secara gue nggak tahu kalau pengalaman ya, tapi secara keilmuan udah pasti banyak banget yang lo dapet nih di arsitek gitu. Nah, memadu padankan dari arsitek yang lo lulus berapa tahun? 6 tahun, tambah lagi 1 tahun yang seni rupa. Bagaimana lo bisa memadu padankan itu jadi akhirnya menjadi bentukan lo yang sekarang secara berkarya? Pada awalnya gue ngerasa ya, banyak inilah, banyak apa, banyak regret gitu, banyak aduh kenapa ya gue lepas seni rupa. Lo ada penyesalan? Ada penyesalan selalu itu, pas apalagi pas proses. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah enggak. Regret gitu, kenapa gue lepas seni rupa, gue teruskan arsitektur gitu kan. Karena terasa gitu di proses gue berkarya awal-awal tuh, gue ngerasa kayak kenapa gue tuh stiff ya, gue kaku dengan ide awal, dengan konsep di arsitektur tuh selalu untuk memulai project selalu dimulai dengan konsep desain gitu. Jadi ada prototype-nya dulu baru kita mulai project gitu. Sama kayak gue berkarya juga gue ada konsep desain gitu, sketsa gue bentuknya tulisan dan visual juga gitu. Tapi selalu ada itu, gue terpaku sama si prototype tadi itu gitu. Dan gue sempat ngerasa kayak gue terlalu kaku gitu. Gue adore sama seniman-seniman yang bisa spontan menuangkan perasaannya tanpa harus stick sama prototype tadi yang gue maksud gitu. Cuman kesini-sini ya gue menerima kalau misalnya arsitektur tuh udah membentuk mindset gue gitu. 6 tahun gue kuliah, ya gue terbentuk sebagai lulusan arsitektur yang terbiasa dengan konsep desain gitu. Dan hal tersebut yang malah yang sekarang tuh gue jadikan nilai positif lah gitu buat gue berkarya gitu. Tapi lo pernah sebelumnya pernah ngerasain space bekerja di dunia arsitek udah pernah? Setahun gue kerja di kontraktor di Medan. Dari Aceh, Bandung, terus lo ke Medan? Medan. Gue ngerasa tuh menyenangkan? Enggak sih. Gue terbantu sama namanya deviantart.com yang website deviantart. Itu ya emang gue kelar ngantor, gue posting kayak Instagram sekarang lah gitu. Gue posting karya gue, diapresiasi sama orang-orang gitu ya. Kehidupan gue tuh lebih bermakna di situ sih dibanding di dunia kerja. Makanya gue memutuskan untuk berhenti kerja, gue balik ke Bandung aja. Gue nggak tahu di Bandung bakal terjadi seperti apa, gue nggak tahu. Gue balik ya, itu beruntungnya gue ngekos sama orang-orang yang punya semangat maju bersama dari itu. Berapa lama sih lo ngegarap cover-cover album teman-teman band lo itu? Dari 2006. Sebenarnya sebelum lulus gue udah bikin, cuman tanpa disengaja. Jadi gue punya temen yang ngeband, bandnya Raja Singa namanya. Kuliah tuh gue suka gambar-gambar curhat gitu bang, gambar-gambar curhat mahasiswa gitulah, asmara segala macam di sketchbook gitu ya. Dan nggak semua orang punya scanner gitu. Gue nyeken di rumah drummer Raja Singa tadi ini, Revan namanya. Gue nyeken, titip ya, belum punya flash disk, masih mahal. Titip di laptop ya, ntar gue ambil deh kapan-kapan gitu kan. Suatu saat dia nelfon, "Di, lagi di kampus nggak?" "Iya, tungguin bentar," kata dia. "Oke." Gue tungguin, dia datang set, bawaan dari tas kaos gitu. Nih, pas gue buka, kan kata logo duluan tuh kan. Gue, kaos band nih, pas gue liat gambar gue. Ini sebelum bikin dia pembacakan nih. Untung temen ya. Untung ya enggak ya. Kan gua tau pembacakan kan di sini-sini. Saat itu. Kan gua cuman Weh, keren juga ya. Karena gua bisa dicetak di kaos gitu. Itu pertamanya sih. Lalu
Setelah itu, tapi itu akhirnya diperbanyak. Diperbanyak, dia bikin merchandise. Jadi merchandise Raja Singa kesekian lah, itu baru awal-awal lah. Okay. Sebelum mereka terkenal lah. Oke. Okay. Terus gua punya band favorit gua namanya Komunal. Itu tuh setiap dia gig tuh gua bisain datang gitu kan, walaupun ada kuliah gua datang, dia nempel poster aja. Nempel poster gig di mana gitu gua cabut, gua tempel di kamar gue. Ngefans lah sama ini band gitu karena gue suka sama konten-konten yang mereka angkat gitu ya. Sampai suatu saat tuh gue ngegambar, gue pengen bikin kaos setelah kasus pembajakan tadi nih. Itu. Okay. Ah kayaknya kok buat Komunal nih keren juga ya. Gue belum kenal sama personilnya. Okay. Walaupun sebenarnya dekat Raja Singa sama Komunal tuh dekat lah. Yeah. Tapi gue belum kenal, gue emang malu buat kenalan sama orang itu, malu gue nonton aja gitu kan. Siapa itu nonton gitu, gue gambar, gue datang ke, gue minta nomornya sama si teman gue tadi, dikasih, gue main, yaudah main kesini aja ke kosannya, ketemu vokalisnya, bang, gue punya gambar kenalan di situ baru kenalan, bang, aku Andi nih bang, yang ngefans sama Komunal, oh iya, vokalisnya bilang nih, aku sering lihat kok nih. Di Mospit kata dia. Dia bilang, nih saya punya gambar nih buat Komunal gitu kan. Pas dia lihat, wah oke nih. Nah mulai dari situ tuh, kalau yang awal Raja Singa tuh secara tidak sengaja, pas Komunal tuh karena emang hasrat gitu, karena suka, mulai gue fokus buat, bukan fokus ya, lebih profesional lah sifatnya gitu. Oke, okay. Mulai dari situ? Mulai dari situ, dari band yang gue suka. Menyebar ke band-band yang lain? Menyebar, karena ya di saat itu juga emang ada gelombang heavy metal saat itu yang ya gelombangnya Seringai, Komunal, Raja Singa itu kan agak bareng tuh, emang lagi booming gitu ya, mulai dikenal sama orang-orang gitu, mulai di mau nggak bikinin buat ini, mau nggak bikinin buat ini, ya gua bikin ya. Saat itu pula gitu gua ngerasa ada kebuntuan gitu. Kebuntuan menggambar itu rasanya sudah tidak seperti gue menggambar saat gue kuliah lagi, di saat gue curhat, gue menuangkan apa yang gue rasakan. Enggak, gue hanya menggambar itu fokus ke menyenangkan hati orang. Ya menyenangkan hati gue juga, karena ya manusia suka apresiat ya, suka apresiasi ya. Okay. Ya cuman hanya sebatas keren saja gitu. Gak ada yang gue tuangkan lagi ke si karya. Sama sekali gak ada? Kalau gue bilang sih, bisa dibilang sama sekali ya. Sama sekali gak ada sih. Kan sebenarnya awal mulanya kan dari Komunal itu kan sebenarnya karena basicnya lo ngefans sama mereka juga. Kecuali Komunal. Kecuali Komunal karena basicnya tuh gue fans berat gitu kan. Yeah. Berawal dari Komunal artinya lo membuat sebuah karya untuk sebuah band yang lo sangat suka dan mungkin lo cintai. Lo akan simpelnya gue akan memberikan yang terbaik buat mereka. Iya. Setelah itu efeknya adalah banyak yang minta ke lo. Iya. Dan mungkin kalau menurut gue, apakah pada saat lo menerima, lo hanya sekedar ya sudah ini bagian dari bentukan dunia profesional aja atau gimana nih? Gue kehilangan makna hidup gue gitu, makna hidup, makna diri gue dan makna gue berkesenian. Setelah berapa lama itu? Terjadi setelah Komunal? Berapa tahun? 2012 puncaknya. Dari tahun? Dari tahun 2007 mungkin. Lu pertama kali Komunal 2007? Iya. Sampai 2012? 5 tahun berarti? Iya. 5 tahun tuh gua ngerjain band-band, cover, merchandise, dalam, luar. Gua kerjain. 2012 puncaknya tuh. Gua ada momennya apa nih? Momennya apa sampai akhirnya lu dang, gua kehilangan jati diri gua kehilangan makna dalam berkarya gua. Ya kerasa waktu mengerjakan proyek demi proyek tuh kerasa. Kerasa, sangat kerasa gitu kalau hampa aja gitu. Yang gua fokuskan tuh ya hanya keren saja, hanya bikin visual yang keren saja. Yang apalagi kalau misalnya kita ngomongin band tuh ya, kalau di musik tuh ada genre gitu kan. Apa yang lagi tren di genre ini, visual seperti apa yang tren di genre ini gitu. Fokusnya tuh di situ gitu. Semua genre lu pegang atau kayaknya banyak genre sih gue ngerjain
efek rumah kaca gue ngerjain. Dari efek, gini deh istilahnya, gue ngerjain dari efek rumah kaca sampai siksa kubur. Gue pernah ngerjain bukunya Saraswati, okay. Sekaligus gue ngerjain covernya Siksa Kubur, gue pernah dalam waktu yang sama. Berbarengan. Itu kan dua hal yang berbeda, tapi bisa gue kerjain gitu. Udah, itu udah. Udah. Sebenarnya lo ngebatinnya udah lama berarti, Bang? Dari proses itu sih, gue mulai ngeh tuh pas proses gitu. Aneh gitu, guanya di mana gitu. Yeah. Gue sampai punya pertanyaan, gue tuh menggambar tuh untuk apa gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Udah gak ada maknanya lagi. Nah, sampai tahun 2012. Ketika tahun 2012, pertanyaan itu akhirnya muncul. Bahwa, gue gambar buat apa ya? Kok gue ngerasa ada sesuatu yang hilang di diri gue? Apa yang pertama kali lo lakukan? Kontemplasi sih. Gue merenung sih. Gue banyak merenung, gue banyak baca. Berarti lo stop berkarya dulu pada saat itu? Sambil berkarya kan untuk survive kan, yeah, entah okay. Itu namanya karya atau bukan, yeah. Gitu. Sambil survive, cuman ya gue sambil menyelesaikan masalah gue juga. Sampai di tahun 2012, momennya okay, mulai sekarang apapun bentuk karya yang gue lakukan, baik itu commission ataupun personal, gue targetkan untuk pameran tunggal gue entar yang terjadi tahun 2016. Jadi dari tahun 2012 gue konsepin konsep pameran tunggal gue. Semua karya gue baik yang komersil maupun personal tuh sebisa mungkin personal gue harus gue keluarkan gitu. Sampai gue deal walaupun gue ngerjain cover buat band gitu, gue deal, gue tanya sama si bandnya, kenapa lu milih gua? Pertanyaan pertama itu kenapa lu milih gua? Jawabannya macam-macam dan gua deal gua mau ngerjain cover lu tapi lu harus percaya sepenuhnya sama gua apa yang gua tuangkan gitu. Jadi gua kalau sebelumnya gua 70% brief, 30% gua gitu ya. Kalau misal setelah 2012 gua pengen balik, gua brief kasih 20% lah. Gue pengen personal gue yang maju gitu di situ. Dan itu lumayan healing buat gue. Emang gue pas mulai dari saat itu tuh gue mulai merasakan berkesenian sebagai wadah gue kontemplasi itu mulai tahun 2012. Wadah gue buat bercermin, merenung, menggali, menjadikan diri gue sebagai medium atas fenomena di sekeliling gue yang gue tuangkan lewat ujung kuas gue tuh mulai tahun 2012. Oke. Okay. Kalau ngomongin dari karya sendiri, sekarang lo lebih fokus menggunakan tools atau media apa aja? Media yang gue fokus sekarang tuh, gue pakai cat minyak di atas kanvas ataupun di atas kertas. Gue pakai cetak saring di atas kertas. Gue juga pakai digital media juga. Dan ada yang menarik tentang media gitu buat gua karena ada kecenderungan gua perhatikan gitu seniman-seniman yang menciptakan kekhasannya itu lewat media, distintif karyanya itu lewat media. Kalau gua nggak seperti itu sih, menurut gua kekhasan itu bukan di media tapi di ide sih. Jadi media bisa apa aja gitu. Jadi ada aja teman-teman yang masih belajar gitu untuk jadi ilustrator atau seniman yang nanya gitu, Bang, buat belajar cat minyak harus gimana gitu, buat belajar sablon itu harus gimana gitu ya. Gue balikin lagi ke dia, lu kenapa mau pakai cat minyak, kenapa gini. Ya jawabannya masih standar lah, masih ya gue terinspire sama orang-orang yang pakai cat minyak gitu, gue terinspire sama orang-orang yang pakai cetak saring, watercolor gitu. Iya sih, cuman gue kasih sedikit sugesti gitu, kalau lu jangan terlalu mendewakan si media sih. Media tuh bisa apa saja gitu, yang paling penting tuh yang ada di kepala sih. Lu percaya itu? Gua percaya itu. Dan lu sudah coba jalan itu sebenarnya? Ya selama ini itu gitu ya, yang kayak tadi gua cerita, Bang, sebelum
syuting kalau ya sederhananya yang berkesenian itu adalah ya merubah gitu dari yang abstrak, dari ide yang bentuknya abstrak tidak punya bentuk itu menjadi ada gitu, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar kalau karya musik, yaitu lewat ujung kuas, lewat ujung rakel, lewat petikan gitar gitu. Dasarnya ya yang abstrak tadi kan. Kalau misalnya penuangan tuh bisa apa aja gitu. Nah, kalau kita ngomongin ke karya lo nih. Ini karya di belakang. Bisa lo jelasin sedikit gak sih judulnya apa, terus pas awal gue melihat memang ya tadi kenapa gue sempat bahas juga ada sosok Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Kalau ini gue tidak paham nih, jujur gitu. Tapi gue cenderung langsung lihat ini kok ada Baja Hitam ya di situ. Ini apa sih yang lo coba paparkan di sini? Ini karya gue pas pameran tunggal gue yang pertama. Ini lo buat tahun berapa? Kalau lo ini? 2016. 2016. Okay. Ini judulnya Ababil. Ababil. Oh ya, sebelumnya apa pameran tunggal gue tuh judulnya Satar Volume 1 Pest. Satar itu karakter yang gue bikin. Karakter yang gue bikin dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan gue juga gitu. Tentang tadi siapa gue ngapain sih, buat apa gitu. Salah satu metodenya dengan gue mencipta sosok. Sosok ideal menurut gue gitu. Si Satar itu? Si Satar itu gitu. Dan mungkin dia, bisa dijelasin sebenarnya Satar itu bentuknya seperti apa? Atau itu orang yang gak ngerti Satar apa sih? Satar itu sebenarnya ya sesimpel tadi. Karakter apa ya, alter ego mungkin ya. Mungkin alter ego gue aja gitu. Yang gue munculkan di setiap karya-karya gue. Dan Satar sendiri namanya dari kata sadar gitu. Karena gue orangnya gak lugas ya. Gue orangnya suka pakai metafor gitu kan. Suka pakai simbol-simbol. Sampai nama pun gue gak pengen lugas. Kenapa gak kasih nama sadar aja. Gue sembunyikan gitu. D. Gue jadiin TH kayak di Arab tuh TO kan. Gitu bang. Lucu sih emang. Terus-terus. Satar gitu ya. Ini salah satu metode gue buat tadi buat menjawab kegelisahan gue gitu. Itu kan buat lo pribadi. Ya. Iya. Buat orang lain yang melihat karya lo, harapan lo apa dengan adanya si Satar ini? Harapan sih terlalu muluk sih ya. Mungkin ada efeknya lah sedikit. Ya, mungkin ya gue pengen itu orang nggak kehilangan personalitasnya gitu dalam berkarya. Bahkan dalam hidup juga ya, mungkin Satar itu salah satu contoh metode saja gitu. Okay. Orang-orang bisa pakai metode yang lain sebenarnya untuk lebih personal gitu ya, dan banyak yang sudah melakukan hal yang macam-macam gitu. Cuman kalau gue salah satu caranya adalah dengan menciptakan karakter yang hidup di dunia fantasi kepala gue, namanya Satar gitu, dari kata sadar, yang kata sadar pun karena kegelisahan gue gitu, karena gue kehilangan kesadaran. Sempat kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran sebagai makhluk gitu. Udah gak tahu bedanya langit dan bumi gitu. Udah gak ada horizon. Makanya di karya-karya gue tuh selalu ada horizon. Ya horizon tuh buat gue antara langit dan bumi sekaligus perkat gitu. Dan itu adalah simbol kesadaran buat gue. Karena di saat lu gak sadar ya lu udah gak tahu lagi, lu gak tahu bedanya. Langit dan bumi udah lepas, narkat lagi gitu. Oke, balik ke karya lo, Ababil. Ababil. Apa yang lo coba sampaikan di sana? Ya karena temanya past, masa lalu gitu. Ya, salah satu metode gue dalam kontemplasi tadi itu menyadari gue itu berasal dari mana gitu. Saat itu gue, ya sampai sekarang pun gue meyakini kalau misalnya gue adalah produk dari masa lalu gue, dari memori yang tertumpuk di kepala gue gitu ya. Makanya gue angkat tema pest gitu, gue coba buat belajar dari masa lalu gitu. Dan di karya Ababil ini gue coba buat mengilustrasikan ulang kisah mitologi burung Ababil. Ini adalah kisah mitologi yang masih terekam di kepala gue gitu. Dimana nyokap gue tuh sering sekali cerita tentang kisah burung Ababil ini yang dikirim oleh Tuhan untuk membasmi tentara gajah yang akan menyerang Ka'bah gitu. Gue coba ilustrasiin ulang dengan pemahaman gue sekarang gitu. Okay. Dimana gue
kalau ada pertanyaan, kalau memang Tuhan itu maha besar gitu, maha pengasih dan penyayang gitu, bukankah ada tindakan yang lebih bijaksana gitu selain membasmi si tentara gajah gitu, salah satunya dengan angkat saja Ka'bahnya, sesederhana itu gitu, angkatkan saja Ka'bahnya, pindahin ke Eropa gitu misalnya gitu. Jadi itulah cara gue menginterpretasikan kisah mitologi tersebut gitu, dan gue coba menggabungkan dengan kisah-kisah kepahlawanan yang gue dapat dari video pop kultur dari Jepang gitu, karena gue emang suka sih sama pop kultur dari Jepang kayak Kamen Rider gitu, Super Robot gitu, Gonagai. Gue suka, gue coba kombinasikan gitu antara mitologi yang mitologi agama yang nyokap gue ceritakan dengan kisah-kisah pop kultur tadi yang menurut gue juga sudah menjadi mitologi di era sekarang gitu, dimana mereka memiliki kesamaan seperti kesisipan moral gitu kan, kebaikan melawan kejahatan gitu. Nggak tahu ya, dua hal ini, mitologi agama dan kisah kepahlawanan ini, ada kontrasnya juga dari fenomena yang gua rasa sekarang gitu, dimana terminologi kepahlawanan gitu, kebaikan melawan kejahatan tuh nggak seperti yang gua pahami dulu waktu saat kecil gitu. Kepahlawanan aja gitu, sekarang menurut gua harusnya udah dihapus kata kepahlawanan di kamus tuh. Kepahlawanan tuh menurut gua kata yang dipakai ada intensi gitu. Kayak misalnya aja, orang disebut pahlawan gitu ya, orang yang menang kan? Orang yang menang, orang yang kalah musuh gitu, kalau di film itu kan penjahat gitu. Tapi kalau lihat dari sisi si musuh ini, yang musuh pahlawan gitu. Hal-hal semacam itu, dan ya kalau misalnya kita lihat dari sejarah juga kayak ya pahlawan, orang yang menang perang gitu kan, ya gimana nasibnya sama yang kalah perang gitu, mereka juga punya istri, punya anak gitu, punya hal-hal yang mereka perjuangkan gitu kan. Dan kalau kita lihat dari orang-orang apa ya yang jadi masih ada nggak sih Kotaro Minami itu, masih ada nggak sih di diri petinggi gitu, di diri pendakwah gitu, masih ada nggak sih Kotaro Minami itu? Pertanyaan juga buat gue gitu. Jadi emang gitu-gitu bang, maksud gue ya gue berkarya tuh emang sifat karya gue tuh emang sekilas terlihat secara visual terlihat naratif gitu, tapi tadi kayak gue bilang itu berasal dari ide gue yang abstrak, setelah gue tuangkan menjadi fisik gitu ya, gue pengen itu tetap abstrak gitu, dia tetap puzzle gitu, nggak punya narasi yang lurus tapi lebih tidak mengkerucut tapi lebih luas gitu, merangsang interpretasi yang berbeda-beda gitu. Walaupun waktu gue mengerjakan, gue punya prototipe yang fix tadi, kayak ada hubungan sama arsitektur tadi, gue punya prototipe yang fix, tapi setelah bentuknya jadi karya itu tetap puzzling, tetap meluas gitu, bisa di multi interpretasikan gitu. Seperti karya Ababil ini, di mana gue menginterpretasikan dongeng yang nyokap gue ceritain gitu. Jadi fokusnya nggak ke agamanya sih, cuman kebetulan aja gitu nyokap gue nyeritain tentang kisah agama gitu ya. Dan gue dari sebelum ketemu sama Andi sempat ada ketakutan tersendiri sih di diri gue untuk gila. Takut. Gue harus ngobrol apa sama ini orang gitu kan, dari karyanya aja secara gue orang awam gitu. Maksudnya bukan bentukan karya yang seperti tadi lo bilang, ini bakal jadi multi interpretasi gitu. Dan orang bisa menilai karya lo, bisa mencari arti karya lo sendiri-sendiri. Yeah. Yang gue harapkan seperti itu gitu. Justru yang lo harapkan seperti itu? Iya. Yeah. Walaupun pada akhirnya message lo gak nyampe ke mereka. Ya kalau message soal nyampe gak nyampe, menurut gue bukan di situ sih. Gue lebih suka karya gue tuh jadi istilahnya merangsang apa ya? Ada gini deh, gampangnya tuh gue menyediakan wahana untuk pikiran orang-orang. Bukan message yang gue pengen sampaikan gitu. Oke. Kan
cara mudah nih ya. Pada pameran gue yang pertama kemarin tuh bisa dibilang gimmick. Gue pakaiin gue ada ini. Ya, ada kacamata 3D. Ada kacamata 3D ini. Ceritanya tahun 2014 adik gue ngasih dia liburan lah. Dia ngasih buku ini nih, oleh-oleh dari tempat dia liburan, 3D Magic Gaudi. Jadi fotografi tentang karya-karyanya Gaudi, arsitek di Spanyol kalau enggak salah. Di Spanyol yang dibuat dalam bentuk 3D gitu. Jadi bisa dinikmati dengan menggunakan kacamata 3D. Okay. Jadi foto-foto yang diolah sedemikian rupa pakai Photoshop mungkin dipecah warnanya pas kita pakai kacamata 3D gambarnya jadi 3D. Ada deep of field, ada ruang gitu di karya di fotonya gitu. Nah, secara enggak sengaja gua coba si kacamatanya, bukunya gua simpen. Kacamatanya gua pakai, gua lihat ke karya-karya lama gua gitu. Ada titik-titik di mana wah, ini efek yang gua kejar gitu. Nah, ngomongin soal efek gitu ya. Secara visual sebenarnya kalau misalnya Abang lihat kenapa warna-warna gua seperti itu gitu ya. Gua tuh secara visual ya, kita nggak ngomongin konseptual nih. Secara visual, gue pengen share ke audiens pengalaman di bawah psychedelic substance. Apa itu? Di bawah pengaruh cimeng, acid, dan kawan-kawan gitu. Gue pengen share pengalaman tersebut gitu, gimana caranya. Makanya gue pakai warna-warna yang distinct gitu, yang khas lah. Yang menurut gue ini mewakili pengalaman psychedelic tersebut gitu. Pas gue pakai kacamata, itu makin di-boost lagi sama dia. Ada titik-titik tertentu nih. Nah, sebenarnya secara random kalau misalnya kita pakai kacamata ini, lihat karya-karya yang punya banyak warna akan ngasih efek-efek yang random juga gitu. Cuman gue ada efek yang gue fokuskan, wah ini gue pengen efeknya kayak gini gitu. Dan di situ gue studi juga dan makin menguatkan distingsi warna tadi gitu secara visual. Makanya karya-karya gue kesini-sini warnanya makin... ya color chart yang gue pakai ya itu saja gitu, karena ya tadi pengen ngeboost si efek dari si kacamata 3D tadi gitu. Dan ya gue simbolkan lah si kacamata 3D ini sebagai si psychedelic substance tadi gitu, kayak si cimengnya lah. Jadi ya mungkin apa bahasa ilahiyahnya lagi nih ya. Bukan bahasa ilahiyah sih, sederhananya gitu, lu dalam memaknai apapun gitu ya, lu bisa pakai, bisa enggak, lu bisa pakai, bisa enggak gitu. Karya gue tanpa lu pakai pun lu bisa menikmatinya gitu, lu bisa appreciate gitu. Tapi kalau lu mau mencoba pengalaman yang berbeda ya, lu bisa pakai gitu. Seperti itu sih secara visual ya. Jadi makin kelihatan kerdil ya saya. Gila. Apa? Oh, melihat ke sini. Oh, oke. Okay. Tapi seru maksudnya. Maksud gue gini, gue suka baca zodiak, Bang. Gue suka baca zodiak. Gue Capricorn gitu kan. Capricorn tuh orang yang apa ya? Ada kecenderungan untuk menyampaikan yang ada di pikirannya itu secara apa ya, kayak gue jelasin tadi gitu, jelimet gitu kan, penuh metafor gitu, penuh retorika, dan orang yang nggak begitu kenal bisa menganggap gue koki gitu, sombong, apa sih lu big mouth gitu, banyak bicara. Enggak sih, gue sejujurnya itu apa yang ada di kepala gue sebenarnya gitu. Iya, lu ahli merangkai kata bisa dibilang. Enggak juga kan? Jelek, verbal gue jelek. Enggak. Kalau verbal lo jelek, lo enggak mungkin bisa meyakinkan orang dengan karya-karya lo juga. Ya, gue belajar, Bang. Gue ikut les menulis. Gue dalam, kayak tadi gue bilang, bentuk sketsa gue enggak melulu sketsa gambar, tapi tulisan. Oke. Okay. Gue suka hal-hal yang sifatnya filosofis, tuh gue suka. Balik lagi ke karya lo, ada gak sih dari sekian banyak karya lo yang dari semua masterpiece karya lo, ada yang paling masterpiece yang di situ kedalamannya bener-bener beda sama yang lain, terus lo juga pada saat membuatnya juga ada
ada rasa yang juga berbeda. Ada gak sih? Iya, tiap karya beda-beda ya. Penggaliannya beda-beda gitu, pencariannya beda, yang ditemukan juga beda-beda. Tapi gue gak bisa kayak bilang, ini karya masterpiece gue, enggak sih. Maksud gue masih belajar juga, masih mencari juga gitu. Tapi ya, itu tadi, setiap karya gue menemukan, tapi ada penemuan-penemuan yang gue temukan gitu, walaupun bentuknya bukan jawaban ya. Kayak misalnya tadi kegelisahan gue tahun 2012 ya belum terjawab sampai sekarang gitu, tentang siapa gue gitu ya gak terjawab sampai sekarang. Masih belum terjawab sampai sekarang? Siapa yang bisa jawab bang? Siapa bahkan diri lu sendiri? Gak bisa jawab lah, siapa, apa, untuk apa kita hidup gitu ya, sebelum kita mati kita gak tahu lah. Ngerti gak maksud saya? Ya, hidup kita itu ya bisa kita konklusikan ya setelah kita mati, kalau gak kita masih berjalan gitu. Ya kan masih ada hal-hal baru gitu. Jadi emang gak awal gitu deh. Berawal dari sebuah pertanyaan, walaupun pertanyaan tersebut gak terjawab, tapi gue menemukan hal-hal baru gitu ya. Hal-hal yang bisa bikin gue progres. Itu sih bang, maksudnya ya, ya berkarya kontemplasi buat gue. Menenangkan diri lo. Iya, menenangkan diri, bercermin, menggali. Itu. Berarti secara positif semakin banyak lo berkarya, semakin lo bisa mengenal diri lo. Gua harapkan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu sih. Supaya gua bisa tetap sadar. Sadar. Tetap sadar. Nah, kalau ngomong sedikit flashback lagi dari bokap sama nyokap, kira-kira motivasi apa sih yang mereka berikan ke lo sampai akhirnya lo merasa, gue gak tahu nih yakin atau tidak yakin, tapi paling tidak lo confident dengan apa yang lo jalankan sekarang. Nilai-nilai klise sebenarnya, nilai-nilai kebaikan. Nyokap gue tuh dari ya selalu menanamkan itu gitu ke gue. Ya mungkin semua orang tua seperti itu ya, cuman ya yang buat gue itu penting sekali sih, kayak gue cerita itu guidance buat gue gitu. Dan lu tetap jalanin sebenarnya sampai sekarang atau iya cuman ya maksud gue emang banyak benturan sama realita tuh, banyak benturan gitu, dan banyak menghasilkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu ya, cuman nggak tahu ya karena terus gitu yang dijejelin ke kepala gue gitu. Itu ya kayaknya kalau ditanya apa sih yang gue dapat dari orang tua gue ya itu sih, gimana itu nilai kebajikan. Walaupun gue gak percaya sama emang agak aneh bang, emang agak aneh. Gue bilang itu yang nyokap gue kasih ke gue, walaupun terminologi kebajikan, kebaikan tuh buat ya kebenaran tuh subjektif kan. Kebenaran yang saya pikir sama yang abang pikir belum tentu sama gitu, belum tentu sama, malah bisa kontradiksi gitu. Kebaikan ya personal, sifatnya ya personal gitu. Semakin banyak ilmu yang masuk ke lo dalam bentuk apapun, entah di dunia yang sama kah atau dunia yang berbeda misalkan gitu ya, lo ngerasa ini semakin membentuk diri lo atau semakin justru membuat diri lo semakin absurd? Gue menyadari kalau gue absurd sih. Ya gue menyadari kalau misalnya yang ada di kepala tuh abstrak sekali gitu ya. Ya apa keyakinan tuh semu sih menurut gue. Untuk meyakini suatu hal tuh ya karena nggak sesimpel itu gitu. Ini antara lo bisa menjawab segala pertanyaan lo dengan percaya diri atau justru membuat lo semakin mengambang. Ya itu dia tadi, di situ yang gue bahagia gitu ya, bisa berkesenian tuh di situ gitu. Gue di kehidupan nyata gue nggak mungkin absurd buat anak gue kan, gue nggak mungkin ngasih anak gue makan tanah gitu, nggak mungkin kan. Gue ngasih tahu kalau misalkan anak gue filosofinya God is dead gitu, ke anak gue nggak mungkin lah. Cuman gue bisa bermain-main keabsurdan itu di ranah seni gitu. Okay. Pas gue berkesenian, nggak bisa gue lampiaskan hal-hal yang absurd di dunia nyata. Maksud gue di realita gue bersosial tuh agak susah. Bokap nyokap ada di daerah sini juga? Nggak ada. Keluarga lu yang lain? Nggak ada. Bokap gua tuh. Lu anak sulung atau anak?
Enggak, gua ya anak sulung tuh anak pertama ya? Anak pertama. Gua anak pertama. Oke. Adik-adik lu? Adik gua ada tiga, sayang di bawah gua almarhum. Oke. Okay. Almarhum itu juga gua coba apa pernah gua tuangkan ke karya yeah. sih soal tentang adik gua tuh. Adik gua cabut 2008 menimbulkan pertanyaan di diri gua gitu tentang kehidupan setelah mati gitu kan, fungsi doa, hal-hal semacam itu sih gua coba tuang. Gak mungkin gua ngomongin ke nyokap gua kan, yeah. Ma ngapain doa gitu, bla 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 bla, gak mungkin. Tapi gua mempertanyakan itu di lewat karya gitu, okay. Gua tuangkan lewat karya. Okay. Gua juga gak menemukan jawaban fungsi doa seperti apa, setidaknya gua mempertanyakan hal tersebut gitu. Dan malah ya dan malah ya itu ada impactnya gitu ke karya-karya gue setelahnya. Gue mulai eksplorasi gitu tentang doa, gue eksplorasi, gue suka mungkin akhir-akhir ini gue suka eksplorasi bentuk apa posisi kita berdoa gitu seperti ini gitu, yang menurut gue siapa yang tahu gitu kita berdoa buat Tuhan gitu, buat setan pun bisa seperti ini ya. Doa juga luas gitu, nggak mesti tentang kebaikan saja. Ya gitu-gitulah bang, gue terlalu banyak pertanyaan sih bang. Gue baru-baru ini juga bikin karya yang mulai memberanikan diri membubuhkan teks di karya gue. Yang itu tuh kenapa gitu, karena bukan tanda tanya tapi tanda seru gitu. SD-nya susah nih anak, kenapa? Ya, gue selalu memulai dari pertanyaan sih dalam rangka menemukan jawaban yang lain. Oke, agak sedikit melenceng sih di artinya. Dari tadi melenceng terus bang, jawabnya bang. Bener ya. Kacau nih bang. Gak apa-apa, udah. Wah, ini justru membuat gue sorry ya pemirsa merasa tertarik gitu, karena maksud gue, gue pikir lu gak akan se-absurd ini, ternyata memang absurd gitu. Tapi justru menarik. Lo dibesarkan dari keluarga yang bisa dibilang menurut gue, ketika lo, ya sorry ini dasar gue orang awam, Aceh, religius. Sangat. Sangat religius bisa dibilang. Nah, justru ketika sekarang proses pencarian lo, pertanyaannya adalah ketika lo berproses, berkarya, terus mencari tentang makna hidup lo dan segala macam, ini mengarahkan lo kemana? Mengarahkan lo ke sorry to say gitu, di masa kecil lo, apa yang sudah ditanamkan sama keluarga lo, apa yang sudah dimasukkan apa ya, cerita-cerita, ilmu, pengetahuan dan segala macam sama orang tua lo, itu lo ngerasa bahwa menuju ke arah situ kembali mengencangkan itu, atau justru jadinya lo malah jadi semakin bingung dengan kondisi yang ada? Mungkin gue bisa jawab ada persamaan dengan gue berkarya sih. Gue nggak pengen mengerucut. Gue jadi manusia tuh nggak pengen mengerucut. Gue pengen jadi manusia yang apa nih? Melebar gitu. Nggak terlalu yakin dengan satu hal gitu. Sehingga gue buta sama yang lain gitu. Gue pengen jadi manusia yang apa ya, terbuka gitu. Liberal gue dibilang sama nyokap gue ntar. Semoga nyokap lo sih gak nonton. Enggak sih, gue sebenarnya agak susah juga gue. Pertanyaan itu ya baru gue dapat juga gitu ya. Cuman ya kayaknya sih seperti itu sih, dari yang nyokap gue kasih gitu. Semua azas-azas yang nyokap kasih gitu menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi gue bukan meniadakan statement nyokap gue, enggak juga gitu. Dengan mempertanyakan, gue malah itu bukti gue care sama statement nyokap gue gitu. Walaupun pada akhirnya apa yang lo dapat dari pertanyaan yang timbul di diri lo justru ya gue gak ngerti pada akhirnya. Progresi sih buat gue, progres buat gue dalam gue berkarya. Dalam berkarya? Iya, dalam. Tapi dalam hidup? Kayaknya ada hubungan juga sih. Ada hubungan apanya? Mungkin
secara nggak langsung gitu ya, dengan gue menyadari hal-hal yang absurd tadi itu gitu, pertanyaan-pertanyaan dalam hidup gitu ya. Atau gue ngerasa karena umur juga gitu, bisa lebih bijaksana gitu, lebih bijaksana dalam melihat fenomena gitu di kenyataan. Kayak misalnya melihat hal-hal yang ada di televisi gitu, sosial politik yang ada di televisi itu cuma masalah logika aja, dialektika yang tumpul gitu, yang ditanamkan oleh media gitu, yang coba buat menyihir penonton gitu. Menurut gue hal-hal yang sederhana sih itu. Masalahnya tuh cuma masalah logika aja. Semakin penonton dijejali sama hal-hal yang seperti itu gitu, jadi propaganda kan Bang, jadi sebuah kebenaran gitu. Ya semakin tumpul dialektikanya, semakin tumpul logikanya ya. Nah, itu bagian dari keresahan lu yang lu tuangkan ke karya gak sih? Atau menurut lu ya seperti tadi lu bilang, ini udah remeh-temeh, gak penting gua ngurusin kayak gini. Ya, yang gua lebih tertarik ya tadi tuh masalah logika tadi. Masalah apa? Pola pikir itu lebih menarik sih buat gua di jadi gua ngeliat fenomena nih. Waduh, kita semakin dibodohi ya sama media ya. Nah, itu yang gua bukan fokus ke permasalahannya, tapi ke bukan fokus ke masalah yang ditampilkan di TV, tapi lebih ke masalah dasarnya gitu. Oh, kita tumpul ya, logika masyarakat kita tuh tumpul gitu, gak bisa membedakan antara rakyat dan pemimpin gitu. Bahasa Indonesia menggunakan terminologi yang gak fix ya terhadap kata pemerintah gitu, sehingga berimbas ke psikologi rakyatnya, pemerintah gitu, pemimpin gitu kan, orang yang ada kasta gitu, antara rakyat di bawah, pemimpin itu di atas gitu. Ya mungkin masalahnya dari penggunaan katanya tadi gitu. Gimana kalau kita ubah? Gila kan, pembahasan absurd dari absurd nih kayaknya. Iya nggak apa-apa, ini seru, kacau, dan membuat gue pada akhirnya ya memang benar. Aduh. Tapi gue bersyukur sih dengan Meet the Artist ini, paling tidak kan gue ketemu dengan banyak orang, terus gue juga bertemu dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda, dan menurut gue itu adalah hak prerogatif gitu. Hak itu masing-masing personal untuk masing-masing personal menentukan, belajar dan mengarahkan hidup dia mau dibawa ke titik mana. Masalah hasil seperti tadi lo bilang, ya lu buat lu sendiri, lu nggak ngerti nih hidup lu mau dibawa kemana, hidup lu bisa dinilai seperti apa, baru bisa sebelum gua mati. Kita lanjut ke masalah keluarga. Artinya selain lu punya keluarga, lu sudah berkeluarga sekarang. Iya, 3 tahun udah menikah. 3 tahun menikah. Iya, mendapatkan pasangan yang juga dunianya sama. Kuliahnya sama, tapi fokus profesionalismenya, profesionalitasnya beda. Okay. Dia lebih ke hal-hal yang sifatnya manajerial gitu lah. Okay. Sedangkan gue di sini. Nah, sebelum kita ke pasangan sendiri, pasti juga pasangan lo punya pemikiran yang berbeda, mindset yang berbeda. Betul. Apa yang lo lakukan ketika ada satu masalah yang memang menurut lo A, menurut dia B, apakah lo terbiasa untuk ya sudah, masing-masing punya pemikiran yang berbeda, atau kadang-kadang lo juga tetap mendrive pasangan lo untuk bisa menjadi sepemikiran dengan lo? Enggak sih, istri gue gak bisa di-drive sih. Kalau gue ke istri itu, gue paham dasarnya aja gitu, dasarnya dia seperti apa. Okay. Walaupun ada perbedaan, gue balik ke situ. Okay. Jadi gue nggak berusaha buat memaksakan apa yang berbeda pandangan gitu gue sama istri, ya nggak pernah maksain sih. Jadi lebih kayak ya
beriringan bersama gitu. Apa menurut gua seninya di situ ya. Kalau seni berkeluarga tuh ya gimana bisa bikin perbedaan tuh sinkron gitu. Yoi. Seninya di situ sih, bukan memaksakan. Okay. Nah, selama proses pencarian lo juga dalam berkarya, dalam hidup, lo memaknai kehadiran pasangan lo seperti apa? Ini mungkin terdengar simpel sekali ya, gue jadi lebih rapi sih. Dalam hal? Semuanya. Rapi, tertata. Begitu. Iya. Bukan karena efek dari lu pernah kuliah di arsitek. Gue berantakan bang. Makanya gue dulu terdengar cemen gitu. Rapi secara visual maupun ini rapi nih. Ini rapi nih segini nih. Secara visual maupun filosofis gitu ya. Tuntutan dari pasangan lu atau memang lu? Dia nginspire gue deh. Oke. Dia nginspire gue deh. Keren ya. Iya. Gak dipaksa. Ya. Gue pacaran lama sih, gue pacaran 7 tahun. 7 tahun, terus sudah menikah 3 tahun. 3 tahun. Dan sekarang sudah dikaruniai seorang putra. Putra Tantata. Tantata. Nama lengkapnya? Tantata Satria Ananto. Satria Tantata itu ya kita tahu bandnya Iwan Fals sama Setiawan Jodi Jabo gitu ya. Menurut gue itu formasi 5 orang itu tuh bisa di implementasikan dalam kehidupan gitu. Ada yang pemimpinnya gitu, frontman, ada yang jago sastranya, Kendra, ada yang jago di musiknya, Yoki, dan ada Setiawan Jodi yang bisa apa ya? Menurut gua tanpa Setiawan Jodi nggak ada Tantata sih. Ya bang tahu lah maksudnya. Yeah. Oke, okay, nah dari 5 karakter yang lo bilang mewakili. Satria itu nama adik gue, almarhum. Oke. Okay. Kalau Hananto itu nama bapaknya istri gue, karena dia apa namanya bentuk penghormatan dia lah ke bapaknya yang menurut dia sosok yang kuat gitu. Jadi kan biasanya nama terakhir kalau nama dianggap nama keluarga kan. Ini bukan seperti itu sih, lebih kayak bentuk respect istri gue ke bokap. Kita nggak ada nama keluarga ya Bun ya, sama nama apa namanya, nama keluarga sama nama yang lain nggak ada ya kita ya. Jadi nama-nama anak kita nama-nama tumbuhan ya. Oh ya? Yeah. Oh ya? Yeah. Apa ya bang? Audi Oriza Sativa. Wah, Oriza Sativa rumput kan ya? Padi. Iya. Padi. Audi tuh gabungan dari Ayu dan Wendy. Mm-hmm. Terus kalau satu lagi yang cowok, Aditya Manilkara Kauki. Itu? Aditya itu anaknya Wendy dan Natasha. Mm-hmm. Ayu Natasha. Manilkara Kauki itu sawo kecil. Sawo kecil yang pada zaman dulu, sekarang sih masih ada sih sebenarnya. Sawo kecil yang rasanya manis. Mm-hmm. Terus ketika gue mencari artinya dan segala macam tuh lebih berharapnya dia bisa menjadi sosok yang dicari sama orang karena bedanya, bisa bermanfaat juga buat orang karena bedanya. Terus kalau Oriza Sativa ya itu filosofi padi yang memang pasti banyak orang juga tahu seperti apa. Dan padi juga bisa ngaruh ke segala macam hal ya, ekonomi. Kebutuhan dasar gitu hidup ya, berharapnya seperti itu gitu. Nah, anak lu Tantata Hananto, Tantata Satria Hananto. Hananto, oke kan Satria. Sebelum kita ke Satria dan Hananto udah tahu Tantata tadi lima sosok ini yang menurut lu ya itu kalau dilihat dari ya. Emang sih awalnya gue karena nyari sama gue searching juga di internet ya, okay. Kan nama-nama gue putar YouTube gue cari gue pengen dengar. Gue emang sering denger kan, kata gue cari-cari nama-nama Sanskerta segala macam gak ada yang nemu gitu, walaupun banyak listnya. Pas gue search di YouTube, gue ketik lagi, wah ini bagus ya nama ini ya, artinya nyanyian gitu kan, nyanyian juga bagus gitu. Satria nama adik gue yang kenapa lo menyebutkan nama adik lo di situ? Ya gue pengen ini sih, gue pengen apa ya sampai sekarang lo masih sangat. Iya, gue kurang. Menurut gue waktu gue tuh kurang buat adik gue. Makanya gue pengen kayak
ngerti gak, cara gue buat apa ya, buat menyayangi gitu, buat ngebimbing tuh gue bisa lewat. Tidak, yang mungkin sorry, yang kurang kemarin lu lakukan sama di klub. Kurs, iya. Terlalu cepat jantung deh. Oke. Kantata 5 nama ini yang lu juga berharap, artinya kan lu akan ambil positifnya kan dari pasti, hal yang dari yang lu memberi nama pasti hal positif yang lu coba harapkan. Kalau bisa dibilang dengan sudut dengan pemikiran lu seperti ini, lu berhadapan dengan pasangan lu, artinya lu bisa berdiskusi, lu bisa juga saling melengkapi atau bahkan ya sudah saling menerima bahwa lu seperti ini, gua seperti ini. Yeah. Kita straight di titik itu. Nah, ketika nanti lu berhadapan dengan anak lu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke cara pandang lu dan juga cara lu berkarya, gimana? Apa yang kau coba lu terapkan nanti? Gua belum tahu ya, karena anak baru 2 bulan gitu. Okay. Cuman yang terbayang di kepala. Yang ada di bayangan dia, kepala lu. Ya kayak gua ke istri gua sih, maksud gua ya, mungkin dia buat mengerti gua. Anggaplah hidup gua nih ada di 2 dunia gitu ya, di realita dan di saat gua berkarya gitu ya. Hmm. Ya mungkin dia bisa bisa mengerti gua di dunia yang sini tuh lewat karya-karya gua gitu, lewat cara gua berkarya, kebiasaan gua berkarya gitu kan, gimana gua menarik hal-hal baik dari berkarya. Mungkin dia bisa, ya kayak rumah ini lah bang, kalau dia pengen lihat sisi itu dia tinggal kesini gitu. Okay. Tapi kalau misal dia pengen lihat sisi yang itu, ya kita di sana gitu. Okay. Lalu coba akan terapkan seperti itu ya. Insya Allah bang. Insya Allah. Iya, misalnya ya, intinya mungkin orang, semua orang tua juga ya, anak ya lu seneng apa yang lu seneng gitu ya, lu lakukan aja gitu. Ya lu bisa lihat dari leluhur lu gitu. Hmm. Hal-hal yang baik gitu, gimana cara melakukan hal-hal yang baik ya, tapi bentuknya ya terserah lu mau apa gitu. Oke. Lu akan coba memberikan kebebasan seperti klise sih, cuman ya kayak emang itu sih. Oke. Kita balik ke proses berkarya lo. Kalau kita tadi lo sempat bilang bahwa pada saat lo membuat bentukan karya untuk cover album, misalkan lo sudah sangat yakin untuk bilang bahwa secara briefing 20%, secara nilai gue 80%. Yeah. Nah, untuk sekarang dan ke depan, apakah itu akan tetap lo lakukan atau lo mau lo 100% just you? Ya, sejak saat galau itu ya gue udah mulai gak membeda-bedakan lagi antara komisi sama personal, karya komisi sama karya personal. Menurut gue semuanya karya personal, aplikasinya yang berbeda-beda gitu, dimana yang komisi aplikasinya sebagai cover album gitu, sebagai merchandise gitu, tapi pada dasarnya itu karya-karya personal gue gitu. Makanya tadi gue tanya, kenapa lu mau kerjasama sama gue gitu. Gue pengen tahu dulu kenapa. Nah, lu jalan hidup yang sekarang bisa dibilang sudah menjadi pilihan lu untuk? Iya, gue udah yakin tuh. Gue sudah yakin gue di sini. Udah 30 tahun bang, udah gak ada waktu buat tidak yakin gitu. Dan kalau misal gue nggak yakin, gue udah berhenti dari kapan tahu. Gue udah. Lo yakin ini akan menghasilkan? Itu masih misteri. Itu masih misteri buat hidup yang ideal ya, berkeluarga gitu, masa depan gitu. Hmm. Itu masih misteri. Tapi gue bensinnya masih gue terus gue nyalakan sih, semangatnya masih, modal gue sih semangat sih masih ada gitu. Soalnya kalau tadi gue bilang, kalau gue mau berhenti udah dari kapan tahu gue berhenti. Gue 3 tahun menikah tuh nggak, secara finansial nggak aman, awal-awal tuh nggak aman,
buat hidup berkeluarga sebenarnya. Cuman ya gue respect juga sama istri gue yang masih ngasih gue kebebasan gitu buat jadi diri gue gitu. Gue respect juga sih itu gitu. Modelnya semangat aja bang. Sekarang kalau lo bisa menilai diri lo, lo berada di posisi apa? Lebih seneng dibilang atau lo menyebut diri lo apa? Seniman kah, ilustrator kah, atau semuanya kah, atau gimana? Karena kan dari menurut gue dari apa yang lo coba tanamkan dalam proses berkarya lo, apa yang kegelisahan-kegelisahan diri lo, walaupun ya caranya sudah pasti berbeda dengan orang-orang lain, kan ada proses yang nggak bisa dibilang mudah nih. Kalau labeling tuh bang, ya labeling tuh gue nggak terlalu penting sih, gue dipanggil apa gitu ya. Okay. Nggak terlalu penting, tapi kalau gue aduh gimana ya, menurut gue jujur sih gue labeling tuh kalau yang gue oke, kalau dari labeling lu nggak penting. Nah sekarang lu menyebut diri lu sendiri sebagai apa di ruang ini? Seniman gue di ruang ini. Di luar ruangan ini, di ruang situ gue suami dan bapak, di luar gue teman ya biasa aja bang, maksudnya setidak penting itu gitu. Tapi kalau di ruang ini, di kamar gue nih, gue okay. Pas sama Oki. Ada uang bulanan. Oh iya, tiap bulan ya. Jangan suka mancing dini. Kalau kayak gini pembicaraannya, nanti dia inget tiap bulan. Nggak, itu dari dia sebenarnya. Oke. Okay. Ada message gak sih yang coba lo sampaikan atau statement apapun itu yang berhubungan dengan apa yang sudah lo lakukan selama ini, proses pencarian lo, proses berkarya lo, buat mungkin buat orang-orang yang kita nggak pernah tahu ada yang sama tipikalnya ataupun proses pencariannya sama seperti lu tapi juga lagi bisa dibilang galau mungkin. Kayaknya kalau misal lagi galau tuh jangan nyari keluar ya, nyari ke dalam sih. Malah jangan dengar apa yang gue omongin gitu, cari di dalam diri kita aja sih. Jangan dengerin apa yang gue omongin sekarang. Maksud gue tuh ya lu coba lihat ke dalam diri lu, lihat ke dalam diri, pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan terjawab gitu, cuman pasti akan menghasilkan jawaban-jawaban yang bisa jadi progres buat diri kita sih. Dan ya tadi, api semangatnya jangan padam. Mempertahankan api itu tetap nyala. Kan lu manusia biasa, Pak. Ada yang namanya titik bosan kah, ada yang namanya titik lu ngerasa bingung kah gitu. Bagaimana lu caranya membuat api semangat lu tuh tetap nyala gitu dan lu tetap melanjutkan apa yang menurut lu ini sudah menjadi dunia gue. Kita enggak ngomongin gimana cara buat survive ya. Karena itu beda cerita. Okay. Kalau itu mah ya di dunia ini lu mau survive ya lu harus cari uang gitu. Okay. Ya, cuman dalam berkarya gitu, berkesenian ya ini hidup gua gitu. Gua cara gua memaknai hidup gua. Cara gua memaknai walaupun ada respon-respon dari luar gitu ya yang masuk ke pikiran gua gitu. Ya tetap aja ini hidup gua gitu. Gua coba memaknai itu sih. Kalau misalnya gue nggak melakukan ini, ya mungkin gue balik ke tahun 2012, tidak ada makna gitu. Itu sih bang. Okay. Untuk saat ini ya. Okay. Kalau misalkan lo pada suatu kondisi lo harus dihadapkan pada situasi untuk bisa survive, lo harus
sedikit menanggalkan nilai-nilai idealisme lu gimana? Ya salah satunya tadi itu, gue menghapus garis antara commission dan personal works. Ya dalam kata lain ya gue menghapus garis antara survive dan idealisme ya. Karena sejauh ini gue agak menemukan bisa gitu, itu bisa dihapus. Lu bisa jalan berdampingan antara idealisme dan survival. Oke, lanjut ke masalah tadi, berarti masalah ketika berada di ambang antara idealisme dan juga survival. Menurut lo itu bisa dihilangkan dari situ, bisa jalan bareng. Yang gue jalani sekarang itu, yang gue coba sampai sekarang yaitu menghapus garis antara idealisme dan survival gitu. Gue bikin berbarengan caranya. Apa yang sudah lo lakukan dengan pemikiran seperti itu? Ya contohnya aja kalau misalnya dulu gue mengharapkan ada klien yang menghubungi gue gitu buat ilustrasi untuk apalah buku atau buat cover gitu yang enggak ya mungkin enggak sebulan enggak satu gitu, belum tentu dapat satu gitu, dan menurut gue wah ini enggak ideal nih, gue harus bisa lebih mandiri gitu ya. Gue coba buat bikin merchandise gitu, art print atau t-shirt gitu yang memang itu sejujurnya itu adalah jualan kan, yeah. Kita ngomongin survival ya, kita ngomongin uang gitu. Yeah. Cuma gue mencoba untuk memaknai mencoba untuk mengedukasi gitu buat kawan-kawan yang support tentang nilai si merchandise ini gitu. Yang misalnya gini deh, gue bikin produksi t-shirt 72 piece, semuanya itu gue sablon sendiri gitu kan, sampulnya gue sablon sendiri, gue kasih semacam kartu gitu, card number, nomor kaos misalnya 1/72, 2/72, supaya gak tau, gue pengen si teman-teman yang support ini punya nilai dia beli karya gitu, dia ada kebanggaan ketika dia, mereka memiliki karya. Iya, dia beli buah karya gue gitu yang gue coba berikan gitu. Makanya gue suka bikin di kaos atau di art print gitu ya, ada tulisan tangan gue tuh selamat menikmati gitu. Gue kayak jualan makanan aja gitu, cuman gue meramu ingredients-nya sendiri gitu. Gue nggak pakai tukang, gue nggak ya, yang beli kaos gue tahu siapa yang nyablon gitu kan, gitu-gitu. Dan kalau misalnya art print juga gue sablon sendiri gitu. Hal-hal tersebut tuh menjawab kegelisahan gue tentang tadi, bisa nggak sih gue survive gitu. Toh juga si merchandise yang gue hasilkan ya dari karya-karya personal gue kan, dari bukan karya yang gue buat untuk gue jual, tapi emang dari karya-karya yang emang timbul dari pemikiran gue gitu tentang apapun bentuknya, t-shirt sama aja kayak oil on canvas, watercolor on paper, ini mungkin cetak saring di atas kain katun mungkin seperti itu gitu. Dan ya itu dari segi bisnisnya gitu. Kalau dari segi berkaryanya gimana supaya si api semangatnya nggak padam gitu ya, gue bikin target buat diri gue gitu, buat proses gue berkarya. Selalu ada target, pameran pertama, pameran kedua, pameran ketiga gitu. Kayak misalnya aja gue pas ngajuin proposal ke galeri itu pas pameran tunggal, gue langsung propose 3 pameran gitu, 3 pameran berturut-turut. Yang pertama temanya past, yang kedua present, yang ketiga future. Past bercerita tentang gua gitu, hanya gua saja. Present kekinian gitu, gua dan lingkungan hidup gua gitu. Dan future itu gua menanggalkan keakuan gua gitu. Gua bercerita tentang
hal-hal yang ada di luar gue. Itu jadi kayak motivasi buat gue gitu, karena bercerita tentang diri sendiri tuh sudah, maksud gue, sudah gue lakukan gitu, dan gue bisa gitu. Menurut gue bisa. Akan jadi tantangan juga buat gue gimana gue bisa bercerita tentang gue dan lingkungan gue. Yang ketiga nanti gue bisa bercerita yang gue udah menanggalkan gue. Gue harus, jadi kayak dari berkarya pun ada progres, itu yang bikin semangat gitu. Gue harus bisa nih, gue harus bisa nih gitu. Emang sih ada kayak kebosanan gitu, tapi bukan berarti berhenti gitu. Ada target yang gue kejar. Dan menurut gue, gimana ya, alhamdulillah gitu, karena ada target tersebut, gue belum pernah merasa bosan sih. Karena selalu ada masalah baru gitu yang buat diulik, buat dipertanyakan, selalu ada. Oke. Apa hal yang paling membahagiakan buat diri lo selama pada akhirnya lo yakin bahwa ini jalan yang lo pilih? Setiap berkarya gue senang sih, bahagia. Cuman yang paling, yang ada hubungan sama orang lain lah ya. Ngajak bokap nyokap gue datang ke pameran sih. Datang ke pameran berdua gitu. Oke, itu rasanya. Habis itu pas pulang tuh gue anterin ya gak? Jalan bertiga gitu. Itu oke sih, bahagia sih gue. Sudah lu lakukan itu? Udah, gue ya gitu deh. Satu frame gitu sama mereka berdua gitu. Itu oke sih rasanya. Dan mereka juga kayak mengiyakan gitu. Ya, jalur lu emang di sini gitu. Sulit sih sebenarnya ya mendapatkan pengakuan dari seperti itu dari orang tua gitu. Iya sih. Momennya sih gue seneng, momen bertiganya itu yang seneng sih gue. Tanpa ada orang lain di situ. Ya ada, cuman kan rasanya kayak bertiga aja bang. Sangat spesial ya. Iyalah, maksudnya dia bisa lihat hasil karya gua gitu. Kayak rasanya tuh kayak tadi itu kayak nyokap gua ngelihat gambar gua pas TK itu gitu, pas dia ngelihat sekarang gitu. Dia bingung-bingung juga nih gambar apa ya gini. Dia bingung-bingung juga, cuman dia kayak ada kebanggaan gitu. Dia ngelihat ada yang datang gitu kan, ada yang appreciate sama karya gua, dia kayak yang bangga gitu. Gua ya oke sih, maksudnya ya mungkin kalau gimana ya, ngasih kebanggaan ke orang tua tuh kayak wah, kalau ngasih duit tuh terlalu mainstream ya? Ya udah hakikatnya gitu. Okay. Tapi kalau ngasih hal-hal yang kayak gitu tuh, kebanggaan tuh kayaknya effortnya beda ya. Banyak yang ini sih, banyak yang campur aduk gitu perasaannya bang. Gak bisa sesederhana itu sih. Yeah. Campur aduk lah masa lalu semuanya, kumpul jadi satu gitu kan. Masalah-masalah di keluarga tuh kumpul jadi satu gitu. Yang ngerasa ya mungkin gini deh, kalau kita gitu sama anak gitu kan, oh nak, ntar kalau besar jadi orang yang berguna ya gitu, gitu loh bang. Kayak ya mungkin itu sedikit terjawab ketika mereka hadir di pameran lo. Buat gua kayak gua nih, doa lu dulu pas gua kecil, bentuk kecilnya kayak gini lah gitu, yang bisa gua kasih gitu. Okay. Yang bisa gua perlihatkan ke lu. Nyokap gua juga yang ngerasa kayak banyak juga ya yang datang ya, banyak juga yang senang sama karya-karya kamu gitu. Gua dalam hati ya gitu gitu ya, inilah doa ya gua, cara gua menjawab doa lu gitu, kecil-kecilan lah kayak gini bisa lah gitu. Nggak jadi orang ya, maksudnya nggak butut-butut amat gitu, maksudnya ya gua bisa jawab lah sedikit doa lu gitu. Doa ya. Gue juga
gila bang, kayak tadi gue bilang kan bedakan kamar ini sama kamar situ ya. Kalau kamar sini gue mempertanyakan doa gitu ya. Kalau kamar situ mana udah gue ganti popok gitu ya. Nah, nanti kalau sudah besar gini-gini-gini ya nak, gini-gini-gini ya nak. Hilang semua yang di sini. Oh gitu. Ini jangan-jangan ada space kosong. Jadi kayak kalau kayak film-film begitu lu mau masuk ke dalam sebuah ruangan lu harus di berubah. Ini kenapa mungkin banyak? Iyalah, maksud ini kan kalau statue baja hitam, Kamen Rider. Physically kan gue pakai cat minyak ya. Yeah. Cat minyak ini kan toksik sebenarnya nih. Yeah. Gue kalau misalnya malam jaga anak tuh kan gue nggak bisa intens jaga dia terus. Pas gue pindah ke dalam ya gue harus ke dapur dulu bersih, membersihkan badan gue dari aura rumah kamar ini gitu kan. Jadi gue kasih susu gitu kan, dipop-pop. Jadi kayak emang tadi kayak abang bilang ada batasan gitu. Sampai gue harus bersihin badan dulu ke situ. Selain pameran lo yang dua lagi yang present dan itu berubah feature sih. Itu berubah. Maksudnya? Makanya gue berani tadi ngomong sebenarnya kan nggak gue merasa kayak ngapain ya gue merahasiakan gitu kan, kayak gue punya konsep nih tiga nih awalnya gue rahasiakan gitu, cuman sekarang gue omongin karena itu sudah berubah. Oke. Okay. udah nggak present dan future lagi, rahasia dong bang. Rahasia berarti gue boleh nanya dong, mimpi yang belum mungkin yang pengen bang tuh capai selain pameran lo, entah dalam hidup entah juga tetap dalam proses berkarya. Atau lu cuma ya udahlah, the flow aja, jalanin aja udah. Banyak sih bang, mimpi-mimpi itu banyak sekali. Yang pengen banget lu capai dalam waktu dekat. Banyak sekali. Dalam waktu dekat nih. Dalam waktu dekat. Kan pasti ada skala prioritas dong pak. Iya ada. Selain pameran ya. Yeah. Karena pameran kan sudah terukur gitu. Yeah. Tinggal diselesaikan saja gitu. Yeah. Tapi yang masih. Gue pengen pameran di Jepang sih. Gak tau caranya gimana, gue pengen sih. Karena tadi Jepang tuh banyak ngasih gue influence sih. Stimulus-stimulus yang tanpa lo sadari banyak juga. Sekali gitu. Gue pengen kayak, nih lo Jepang, nih gue anak Indonesia yang lahir tahun 80-an, gara-gara lo gue jadi kayak gini gitu. Itu alasannya. Yang pasti sih gue banyak belajar juga dari. Saya juga bang. Apa yang lu banyak belajar apa dari gua, orang gua cuma nanya. Kalau lu ketahuan gua banyak belajar dari lu gitu dalam. Kalau gua percaya kalau misalnya lu memverbalkan sesuatu itu ya itu balik lagi gitu, kayak gimana ya? Tadi itu enggak gua setting gitu. Apa yang gua ucapkan itu enggak gua setting, yang gua depan kaca gitu. Nanti kalau Mas Bang Wedi nanya ini gua jawab. Kagak, itu emang jadi itu kayak file yang di kepala gua keluarkan sama kayak gambar tadi. Wah, gua orangnya kayak gini ya. Gua orangnya kayak gini. Pas gua ngomong juga wah, gue kayak gini, anjir, tai, gue kayak gini, kayak gitu bang. Akhirnya keluar juga ya, kata-kata itu ya. Tapi intinya sih sebenarnya makasih juga gitu. Iya, sama-sama, berarti kita sama-sama belajar, sama-sama berproses dalam hal apapun sih. Tapi ya itu tadi, gue menangkap dari pembicaraan kita proses pencarian lo artinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan membutuhkan effort juga yang sangat luar biasa. Yang semoga sih pada akhirnya nanti memang makin lo tidak memilih mengkerucut ya, tapi memilih kalaupun lo menjadi pribadi yang lebar, lo bisa jadi yang benar-benar pribadi yang lebar tapi juga tetap punya arti kan, nggak cuma sekedar punya arti sih nggak sih bang, cuman tetap bisa memaknai hidup sih ya. Lo nggak kepengen hidup lo punya arti? Yang penting tuh bukan kayak arti itu kayak label tadi itu, ngerti nggak? Kayak biarkan orang lain yang menilai, maksud lo gitu? Iya, gue lebih suka fokus ke proses pemaknaannya sih, itu yang lebih penting buat gue sih dibanding tujuannya gitu, dibanding gue jadi apa itu menurut gue nggak penting. Kayak tadi kita bisa tahu kita ini apa setelah kita meninggal kan. Okay. Yang gua sadari setelah kita meninggal ya gak ada untungnya buat kita gitu. Apapun yang dilabeli buat, oh Riyandi adalah gini. Gua udah hitam gitu, udah gelap. Jadi gua lebih fokus ke perjalanan gua sih. Yang gua nikmati gitu. Setelah itu mah
gelap lah kayaknya. Ya, artinya lo sosok yang pada akhirnya bisa dibilang lebih senang untuk berproses ketimbang memprediksi apa hasil yang dari itu clue pameran selanjutnya. Nice. Oke, sebelum kita pamit, satu kata untuk yang merepresentasikan itu. Kenapa? Tanda seru. Gue Beni Cagur, pamit bareng Media Artis sama Rian Harum. Thank you. Thank you, Pak.